seseorang yang mampu membacanya tapi tak baca. Nah, tak sah. Ya? Itu dia. Sebab ini termasuk dalam mazhab Syafi'i, termasuk solat seorang diri atau solat jadi makmum. Tapi dalam mazhab lain pun sama juga, solat seorang diri wajib, tapi solat jadi makmum ada khilaf. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, jadi makmum, dan juga mazhab Hanbali tak payah baca Fatihah. Kerana Tok Imam dah tukang, dah tolong baca. Kerana Nabi sebut, Man kana lahu imam, faqira'atul imam lahu qira'ah. Sesiapa yang ada imam, imam dia punya baca tu adalah wakili dia. Tapi ada khilaf. Syafi'i punya mazhab kata tak. Walaupun Tok Imam dah baca, makmum tak boleh baca. Itu dua perbezaan ijtihad. Sebab ada dalil dia. Ada dalil dia. Dalil dia kerana dalam Syaukani yang dihurai panjang, disebutkan bahawa Nabi SAW pernah satu hari lepas habis Nabi solat, Nabi pun tengok belakang. Nabi tanya kepada sahabat, "Inni ara annakum taqra'una wara'a imamikum." Nabi kata, aku dengar kau semua tadi belakang aku tadi duk baca belakang imam. Maka sahabat kata, wallah, dia ya betul, kenapa? Dia kata, kenapa ada masalah lah. Maka Nabi kata, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kamu buat lagi macam tu kecuali Fatihah je boleh. So jadinya Fatihah je boleh baca belakang imam. Kalau imam tengah baca surah, jangan mengada-ngada nak baca surah juga. So inilah di hadis yang dianggap kuat, yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i. Lalu mereka berpendapat di belakang imam pun, walaupun so imam dah baca, walaupun ada tadi satu hadis, man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah, hadis itu betul, tapi dia semua sekali yang lain, iaitulah bacaan surah. Tapi bacaan Fatihah Nabi dah sebut tadi, ada pengecualian, dia kena juga, sebab illa bi ummil Quran. Dan juga satu hadis yang disebut dalam kitab ni, iaitulah yang kita baca tadi, iaitulah yang Nabi kata, la yujzi'us salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak akan sah solat seseorang, sesiapa yang tidak membaca dengan Fatihatil kitab. Maknanya hadis itu umum, tak sebut seorang diri ataupun jadi makmum atau jadi imam. Maka bila tak dispesifikasikan, maksudnya terangkum ketiga-tiga situasi. Begitu. Baik. Kemudian itulah di hadis yang ada dalam kitab ni, la tujzi usalatun la yuqra fi bi fatihatil kitab, riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hatim, Ibnu Hibban, dan sahih menurut sanad kedua-dua, daripada sanad-sanadnya sahih. Dan telah kedua-duanya wahakama bisihatihi, dan kedua-duanya telah pun menghukum kedua-dua hadis tadi sebagai sahih. Kemudian wa fi sahihain, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada juga hadis yang lebih kurang sama, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada satu pun solat kecuali mesti ada Fatihatil kitab. Bila sebut la salata, salata tu nafi lil jins, maksudnya menafikan semua jenis solat, kewujudan semua jenis solat kecuali mesti dengan Fatihah. Maknanya solat jenazah pun kena solat dengan Fatihah, solat sunat pun kena Fatihah, solat fardu pun kena Fatihah, solat qada pun kena Fatihah, semua. Okey, jadi makmum pun kena Fatihah, jadi imam pun kena Fatihah. So jadi itulah kefahaman ulama mazhab Asy-Syafi'i tentang hadis, tentang hadis Fatihah. Habis tentang keperluan membaca tadi Fatihah tadi, wajib qiraah. Tetapi sebelum baca Fatihah, kita baca auzubillah sunat tadi kan. Baca bismillah macam mana? Dalam mazhab Asy-Syafi'i, wajib qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Wa hiya ayatun kamilatun min awal al-Fatihah. Dan kata Imam Nawawi, bismillah itu adalah satu ayat yang penuh
dan ia merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ya, itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi, tuan-tuan, tetapi ulama telah berbeza pendapat tentang bismillah ini adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah atau tidak. Okey. Jadi tuan-tuan, kita kena faham bahawa dalam penulisan mushaf Al-Quran yang kita ada dekat depan kita, mushaf Uthmani, ya, dia ada lagi mushaf-mushaf lain dulu, ya. Maka kalau kita lihat, ada mushaf yang ditulis berdasarkan kepada riwayat Qalun dan Warash daripada Nafi'. Kalau kita lihat Quran yang ditulis dengan riwayat Qalun dan Warash daripada Nafi', mereka tak masukkan bismillah sebagai ayat daripada Al-Quran. Daripada ayat daripada Al-Fatihah. So, jadi bismillah bukan daripada surah Fatihah, kata daripada riwayat Nafi' ni. Dan ini adalah yang paling banyak tersebar dekat Maghribi. So di kalangan mazhab Maliki. Maka kerana itu mazhab Maliki menafikan bismillah satu daripada surah Al-Fatihah. Tetapi Syafi'i menganggap dia satu daripada surah Al-Fatihah. Tetapi sesiapa yang mengambil penulisan Al-Quran daripada riwayat hafaz, daripada asil yang kita ada hari ini di depan kita di Malaysia ini, inilah riwayat hafaz daripada asil, bismillah akan jadi, atau basmalah akan jadi satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Inilah yang paling banyak sekali mushaf riwayat yang tersebar di seluruh dunia. Maka sebab tu banyak kita menganggap basmalah itu satu daripada surah Al-Fatihah. Okey. Kemudian disebutkan dan dibincangkan oleh para ahli ulama, antaranya kenapa dalam mazhab Maliki tadi dia menganggap bahawa bismillah itu bukan daripada surah Al-Fatihah. Maka jawabnya adalah kerana ada beberapa hadis yang menunjukkan sebegitu. Ya, antaranya adalah apabila Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata, Nabi sebut daripada Abu Hurairah, riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW berkata bahawa Allah SWT telah berkata, qasamtu baini, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain. Aku telah bahagikan di antara aku dalam solat itu, di antara aku dengan hambaku kepada dua bahagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Sebahagian daripada bacaan dalam solat itu adalah untuk aku dan sebahagian lagi untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk aku, hamba-hambaku, apa-apa yang diminta. Maka Rasulullah pun sebut, iqra'u yaqulul abdu, al-abdu yaqulul abdu alhamdulillah. Apabila seorang hamba berkata alhamdulillah, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Apabila hadis ini sampailah hujung, maka kita lihat hadis ini Nabi mulakan dengan apa? Fatihah tu, alhamdulillah. Tak ada pun bismillah. So, bila hadis ni dimulakan, Nabi sebut bacaan yang bagi dua tu, tiga-tiga tu, untuk aku tiga, untuk hamba aku tiga, tengah-tengah tujuh. Tengah-tengah tu yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dah duduk pertengahan. Ada tiga sebelum tu untuk Allah, tiga selepas tu untuk hambanya, iaitulah alhamdulillahi rabbil alamin untuk Allah, ar-rahmanir rahim untuk Allah, maliki yaumiddin untuk Allah. Tiga khas untuk Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu cara dikira. Ini mazhab Maliki. So tiga untuk Allah, alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, tengah-tengah,
Tiga lagi kan, tujuh kan? Kan Al-Fatihah Sab'ul Mathani, Sab'ul Mathani tujuh ayat yang pujian yang diulang-ulang. Maka tiga lagi ia kena berdoa, ia kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kan untuk kita tu masalah, namanya masalah, bukan masalah problem. Masalah tu permintaan. Masalah. Yang kedua, ia kena berdoa, ia kena istain, apa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, jalan yang lurus yang orang yang telah kamu beri kat atas nikmat kamu itu. Jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kamu mukai dan kamu sesatkan. Ha, maka itu tiga-tiga jadi tujuh. Bismillah tak masuk. Tapi kalau ikut cara kiraan hafaz daripada Asim, dianggap bismillah ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillah, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada satu lagi maknanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ghaib tu tak ada berhenti, dia terus je. So jadi itu ikhtilaf menurut kiraan surah Fatihah punya ayat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa bismillah itu bukan surah daripada Al-Fatihah adalah daripada hadis Anas, yang mana Anas berkata, sallaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku solat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, fakanu yastaftihuna bilhamdi, dan semua mereka membuka bacaan Fatihah mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalaulah Al-Fatihah itu, bismillah itu surah daripada Fatihah, mestilah mereka akan baca Fatihah bismillah dengan kuat. Ini pula datang pula masalah lain ni. Masalahnya baca bismillah perlahan atau baca dengan jahat. Mazhab Syafi'i kuat. Mazhab apa nama tu, Maliki, mazhab Maliki tak baca langsung, boleh jadi makmum. Okay, mazhab Hanafi, Hambali perlahan. Maka sebab tu di Masjidil Haram mereka baca perlahan kan. Baik. Ya, jadi apa pula dalil dalam mazhab Syafi'i ni? Dalam mazhab Syafi'i antara dalil ni yang telah disebutkan juga oleh Ibnu Qudamah ya, dan juga Ibnu Hazm, yang mana Ibnu Mubarak pun menjadikan bismillah itu adalah satu ayat yang terasing ya dalam surah Fatihah, dan yang tak sah kecuali dengannya. Maknanya kalau tak baca bismillah dalam Fatihah itu tak sah. Kerana ini juga mazhab, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi sendiri, yang mana dia sebut bahawa hujah yang paling jelas sekali adalah hujah hadis Dharuqutni dan juga Al-Baihaqi, yang mana Nabi disebutkan idza qara'tum alhamdulillah, apabila kamu baca alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul kitab was-sab'ul mathani, bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Nabi sendiri sebut secara jelas dalam hadis ini, iaitulah apabila kamu baca alhamdulillah, kamu bacalah bismillahirrahmanirrahim, kerana ia adalah ummul Quran dan juga tujuh ayat yang diulang-ulang, dan bismillah itu salah satu daripada ayatnya. Hadis ini dianggap sahih oleh Dharuqutni dan Baihaqi, dan Albani kata hadis ini sahih, Ibn Hajar kata hadis ini sahih walaupun mauquf. Okey, so jadi kita nak sebut para ahli ulama pun memberi kesimpulan ini adalah khilaf muktabar. Kita dah sebut dulu kan apa maksud khilaf muktabar. Ini salah satu di antara khilaf muktabar yang terpakai. So jadi kalau ada orang tak baca bismillah, maknanya kita tak boleh nak kata senang-senang dia punya solat terbatal. Kalau dia baca perlahan, tak boleh kita nak kata dia tak baca Fatihah bismillah. Dan kalau dia nak baca kuat pun tak ada masalah. Nak baca perlahan pun tak ada masalah. Ya, ada khilaf. Baik. Habis dekat situ, kemudian kita pergi seterusnya. Wajib qira'atu jami'i al-Fatihah bitashdidatiha, dan wajib kata Imam Nawawi baca Fatihah dengan menyempurnakan seluruh tasydid. Tasydid itu apa? Dalam bahasa kita kata sabdu. Sabdu. Wa hiya 14 tasydidatan. 14 tempat. 14 tempat tuan-tuan. Kena kira ni.
Kau nak kira bersama-sama dengan saya. Okey, eh, kita kira. Dalam mazhab Syafi'i bermula daripada bismillah. Apa kita kira, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lam. Bismillah lam, satu. Ar-Rahman, dua. Dekat Ar. Ar-Rahim, tiga. Ar-Rahim. Alhamdulillah, lillah, empat. Rabbi alamin, lima. Rabbi, Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil maliki yaumiddin. Oh, sila-sila. Ar-Rahman Rahim, dua lagi. Dua lagi, apa? Tujuh. Tujuh, eh? Tujuh. Eh? Ar-Rahman Rahim, maliki yaumiddin. Din, lapan. Maliki yaumiddin. Iyaka, sembilan. Iyaka na'budu wa iyaka, sepuluh. Iyaka nasta'in. Ihdinas sirat, 11. Siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim walad dha tu tambah lagi berapa? 12. Walad dhal lam, 13. Ada satu cece. Ha, kena carilah. Tapi 14 lah. Ha, ini susah nak tunjuk. Dia tak ada depan mata. Kena bayangkan dekat kepala ni, payah sikit. Eh, tapi tuan-tuan buka Quran balik, tuan-tuan akan dapati ada 14 sabdu yang perlu disempurnakan. Baik. Kata Imam An-Nawawi, tiga pada basmalah dan yang lain-lainnya pada ayat-ayat lain. Fa inna akhalla bi tasydidatin wahidah. Kalau rosak satu tasydid, satu tasydid tak baca, satu sabdu tak baca, batalat qira'atuhu, batal bacaan dia. Tapi Imam Nawawi seolahnya tak sebut tentang solat dia batal ke tak. Nampak? Kan? Tetapi menurut mazhab Asy-Syafi'i sebenarnya bila batal bacaannya, batal solatnya. Batallah solatnya sebab dikira telah pun rosak hurufnya, rosak makna dia. Bila rosak makna, rosaklah juga solat dia. Sebab tu tuan-tuan kena belajar betul baca Fatihah ni. Kalau tidak nanti 50 tahun dah umur, tapi 50 tahun dah salah baca Fatihah. Habis tak solat. Oh, tu berat, kena minta ampun taubat banyak. Ya. Wa yajibu an yaqra'aha murattabatan mutawaliyatan, dan wajib membacanya secara tersusun dan bersambung. Ha, tak boleh baca alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, arrahmanir rahim. Tengah terbalik tu. Tak boleh. Dia kena baca ikut aturan dia. Okey, kalau tidak salah juga. Fa in taraka tartibaha aw muwalataha, kalau dia tak baca ikut tertib dia, maka lam tasih qira'atuhu, bacaan dia tak sah dan batallah solatnya. Wa yu'dharu fi sukuti bi qadari tanaffus, dan boleh dia berhenti sekadar mengambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Lama berhenti. Ah, itu tak boleh lah. Dia kena sambung, pulang balik. Ah, kalau berhenti sekadar Ar-Rahmanirrahim Maliki, ah, betul ke? Okay? Tapi kalau lama sangat berhenti, siapa fikir apa tu? Eh? Takkan lupa apa kata ah. Okey, baru masuk Islam okey kot, ya. Eh? Ataupun baru hijrah, okeylah. Walau sajada al-ma'mum ma'al imami ditilawah. Kalau makmum itu sujud bersama imam untuk melakukan sujud tilawah ataupun mendengar amin imam, maka makmum akan mengaminkan atau sa'alan rahmah. Maknanya begini, maknanya makmum ni dia masuk masbuk, dia tengah baca Ar-Rahmanirrahim, dia baca sepanjang lah Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba imam sampai sujud sejadah, dia nak kena sujud ke tak? Ha, dia sujud kan, contoh kita baca ya. Ataupun dia tengah baca, dia lambat sikit. So Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin, iyyaka, dia tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah
dia imam baca, dia pun baca rupa. Kan, dia pun baca ataupun dia sengaja solat sunat ke. Waktu imam pun baca amin, dia pun amin juga. Dia padahal dia tengah baca Fatihah tadi. Tapi imam amin, dia pun amin bersama imam, sebab nak dapat hadis Nabi itu punya fadilat yang Nabi kata man wafaqa ta'minuhu ta'minal ta'minuhu ta'minal imam, apa nama tu, ghufralahu ma dzamma ghufralahu ma qaddama min dzambi, akan diampunkan dosa dia. Maka wal ataupun sa'ala rahmah au isti'adzi minan nar di qiraatil imam ma yaqdi dzalik, sebab ada sebahagian kalau makmum ni reti bahasa Arab, bila sampai sampai beberapa ayat yang azab, maka dia pun berdoa kat belakang. Daripada dia tengah baca Fatihah tadi, dia dengar imam sampai ayat tu, dia pun auzubillahi minasyaitanir rajim. Contoh kan? Boleh, ya? Kalau dia buat itu boleh ke tak boleh? Buat tu boleh, tapi Fatihah dia apa jadi? Kita tengok eh. Wal makmumu fi athna'il Fatihah lam tanqati' qira'atuhu ala ashahil wajhain li'annahu ma'dhur. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i kata Imam Nawawi boleh. Tidaklah dianggap bacaan Fatihah dia terputus dan terpotong kerana ia dimaafkan, dan dia dimaafkan. Okey. Ia dimaafkan. Dan disebutkan bahawa oleh Ibnu Alan tak terpotong itu kalaupun agak panjang. Agak panjang benda yang dibuat tadi itu, agak panjang. Kenapa? Kerana dikatakan itu adalah limaslahati salah. Kerana benda yang dibuat tadi pun ada kaitan dengan solat, maka boleh. Okey. Nah, tetapi kalau dia terhenti dengan benda yang bukan berkait dengan solat, eh, contohnya alhamdulillah maliki yaumiddin, tiba anak dia tengah nak main handphone kat bawah tu, spek mata tengah nak hunjuk-hunjuk, nak pijak-pijak spek mata, dia pun bising-bising kan, dia pun bising-bising. Maka pada ketika itu dia sudah disibukkan, dia Fatihah dia terhenti kerana kesibukan untuk melarang apa-apalah berlaku yang tak berkait dengan solat. Nah, maka ketika itu Fatihah dia tak boleh. Eh? Baik, habis. Kemudian seterusnya, fa in lahana fil fatihah lahnan yuhilu al makna. Ni penting tuan eh. Kalau dekat dalam muka surat tuan-tuan itu cuma masih kecil lah. Okey. Apabila baca itu putus. Okey, apabila salah, okey. Betul. Apabila salah dalam membaca Fatihah dengan kesalahan yang merosakkan makna, batalat salatuhu, maka solatnya batal. Maka solatnya batal. Baik. Wa illam yuhillil makna, wa illam yuhillil makna sahhat qira'atuhu. Kalau tersalah tapi makna tak salah, ataupun makna tu masih boleh diterima, maka sah bacaan dia, sah salat dia. فَالَّذِي يُحِلُهُ مِتُّ أَيَّقُولُ. Contohnya yang berubah makna, antaranya contohnya seperti mengucapkan أَنَعَمْتَ عَلَيْهِ anak, patutnya أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ kan, yang kau beri nikmat. Dia bertukar makna dia أَنَعَمْتُ, yang telah aku beri nikmat. Aku pula. Ataupun anaamti, anaamti kita jadikan Allah tu pada status perempuan pula. Okey. Bi dhammit ta au kasriha au yaqul. Au yaqul iyyaka na'bud, jadi iyyaka iyyaki na'bud, ya Allah bayang. Iyyaki na'bud maknanya untuk perempuan juga. Wallazi la yuhiluhu ya mithl ay yaqul, ayat tadi ni semuanya mengubah makna. Mengubah makna, maka rosak bacaan. Kalau yang tak rosak bacaan, dia kata dekat sini, Imam Nawawi kata contoh dia alhamdulillahi rabbil alamin kan, rabbul tu ha, jadi dia baca rabbal alamin ataupun rabbul alamin ha, yang itu makna dia masih boleh lagi. Dia boleh ada kaedah bahasa, tata bahasa dia, dia boleh menganggap ia adalah sifat dan seumpamanya lah. So kesimpulan dia tak rosak makna, masih okey lagi. Okey. Aw yaqul, ataupun patutnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
patutnya nasta'inu. Tapi dia baca iyyaka nasta'inahdina na. Baru atas. Ataupun nasta'ini. Yang itu pun, yang itu pun masih boleh lagi. Yang tidak merosakkan makna seperti Rabbul Alamin dengan harakat fathah dan dhammah. Atau membaca nasta'ina, nasta'ini dengan harakat fathah kasrah. Aduh. Apabila membaca lafaz waladhalin dengan huruf za, maka solatnya batal. Okey, tetapi kalau bertukarnya huruf, tadi baris dia bertukar. Ni huruf bertukar. Waladhalin jadi waladhalin za. Maka ini sudah batal. Sudah batal solatnya kan. Ataupun waladhalin bukan bukan za. Kalau ada sebahagian orang yang memang lidah dia begitu, contoh ada orang Jawa macam tu kan, maka hukumnya dimaafkan. Kalau lidah dia dah cuba sekadar mampu macam tu juga bunyi, tapi dia tahu bacaan dia macam mana, cuma lidah dia tak lagi macam tu je, boleh, itu tak ada salah, itu sah, sah salat dia. Batalat salatu al-arjahil wajahin illa ayya'ja. Ni disebut tadi illa ayya'jiza an-dhab ba'da ta'allum. Selepas dia belajar pun dhab tu dia tak sebut, dia mesti ta ataupun dha ataupun za, padahal dhab tapi tak boleh sebut. Maka hukumnya dimaafkan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, boleh ke kita baca Fatihah kalau tak ada tajwid? Tuan-tuan tahu apa maksud tajwid? Tajwid. Ya? Tajwid ni tuan-tuan, dalam Fatihah sebahagian besar ulama kata kalau tak ada pun masih sah lagi, asal tidak mengubah makna. Tajwid yang dimaksudkan itu adalah memanjangkan pada tempat yang perlu panjang, mendengungkan pada tempat yang perlu dengung, dan membetulkan makhraj huruf. So kalau makhraj huruf tu salah, tapi selepas belajar pun tak mampu, tak apa. Tapi kalau makhraj huruf tu salah sikit, tapi tak mengubah makna, boleh lagi. So maknanya tajwid itu dianggap pelengkap dan pelengkap dan juga penyempurnaan bacaan. Jadi kalau ada orang bermasuk Islam memang tak reti langsung tajwid, masih lagi boleh, asalkan semua sebutan asas tu settle. Sebutan asas selesai, maka okey. Baik, kemudian fi man lam yuhsin qira'atil Fatihah, sesiapa yang tidak bagus membaca Fatihah atau tak boleh baca Fatihah, qara'a bi qadriha min ghairiha, hendaklah dia baca apa-apa sahaja ayat daripada Al-Quran yang lain daripada Fatihah, yang panjangnya mesti sama panjang atau lebih panjang daripada Fatihah. Tak boleh, dia tak boleh baca Fatihah, maka dia baca Qul huwallahu ataupun Al-Hakum Mutakathir, pendek daripada Fatihah. Tak boleh, dia kena tambah lagi sikit, tambah lagi, tak boleh berhenti, tambah lagi yang lain pula apa-apa yang dia hafal. Fa'illam yuhsin syai'an minal Quran, kalau baca ayat Quran lain pun dia tak reti juga, so apa dia nak baca? Atta minal azkar, dia boleh baca zikir-zikir. Contoh dia subhanallah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ha itu biqadari ayatil Fatihah, dengan kadar panjang ayat Fatihah. Okey, maksudnya itu khas untuk orang bermaksud Islam, ataupun mungkin sebahagian orang yang baru sedar hijrah dulu tak ingat langsung pasal akhirat pun nak ingat ya. Fa illam yuhsin syai'an min al-adhkar, kalau zikir-zikir pun tak reti, ya Allah. Wadaqal waqtu an ta'allum, dan tak sempat nak belajar. Contohnya baru je masuk Islam lepas asar tadi, dia nak solat maghrib kan. Sejane ni subhanallah pun sebut tak boleh. Subha tak boleh sebut. Subha pun tak boleh sebut. Allah pun tak boleh sebut. Allah tak boleh, okey ni. Tak boleh kata, tak boleh sebut langsung. Apa nak buat? Waqafa biqadar al-qira'ah, dia kena berhenti senyap sekadar panjang baca Fatihah. Itu yang paling habis tu. Senyap ni, jangan baca apa-apa, duduk senyap saja. Summa yarka
wa tujzi'uhu salatuhu illam yakun farata fi ta'allum, dan salat dia dikira sah kecuali dengan syarat dia tidaklah cuai dan culas dalam belajar. Ha, jadi maknanya paling tidak orang masuk Islam mesti belajarlah zikir untuk dijadikan tempat gantian Fatihah kalau tak reti Fatihah, dan kemudian baca Fatihah, baca zikir, kemudian baca ayat Quran yang lain senang dulu ke, boleh letak dekat tempat Fatihah. Fa in kana farrat, tapi kalau dia sengaja tak mau belajar, cuai, culas, malas, wajibatil i'adah, maka wajib dia mengulangi solatnya. Wa ala kulli taqdirin mata tamakkana min ta'allum, dan hendaklah dia ulang balik solat dia, hendaklah dia anggarkan berapa banyak yang ditinggal, maka dia kenalah ganti. Ya, mata tamakkana min ta'allum, dan apabila saja datang ada waktu yang boleh dia belajar, maka wajiblah dia belajar Al-Fatihah. Amma idza kana yuhsinul Fatihah bil ajamiyah wala yuhsinuha bil arabiyah fala yajuzu lahu qira'atuha bil ajamiyah. Bagaimana pula kalau ada orang dia boleh baca Fatihah tapi dalam bahasa-bahasa ibunda dia? Dia belajar awal-awal dulu, katalah ada sebagian negara tak boleh belajar bahasa Arab. Dia belajar Fatihah dalam bahasa negara dia. Contohnya Maha Suci Allah, apa, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Boleh tak kita baca Fatihah dengan bahasa kita? Ya? Yeah? Maka dikatakan fala yajuz, tak boleh. Ya? Yeah? Kalau dia nak buat, kalau dia tak boleh, dia jangan baca juga, jangan baca. Tapi dalam mazhab Hanafi ada kaul yang mengatakan boleh. Mazhab Hanafi ada kaul yang kata, siapa kata tak, siapa tak boleh baca dalam bahasa Arab, dia boleh dalam baca bahasa dia. Ha, dalam bahasa dia pun tak apalah. Tapi mazhab Syafi'i kata tak, kalau tak boleh dikira tak mampu, tak payah baca dalam bahasa-bahasa lain. Baca zikir, baca ayat lain dan macam dia lah. Baca surah lain ataupun ayat-ayat lain ataupun subhanallah ataupun tu cukup, diam. Tak payah baca dalam bahasa sendiri. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh. Maka sebab tu saya ingat dalam pertembungan, dan pertembungan di kalangan alim ulama, alim ulama bertembung ni banyak dulu lagi. Bukan pengikut dia bertembung, ulama pun sama turut serta dalam kancah pergaduhan. Esok tu sama sekarang ulama bergaduh kan, sebahagiannya bergaduh kerana masing-masing nakkan puasa. Esok tu kan, puasa tak sedap ke? Ulama pun ulama juga, hebat ni ulama, bukan calang-calang ni ulama, ulama yang dahsyat ni. Antara satu contoh yang agak dahsyat juga, pada satu waktu tu khalifah nak pilih, dia ikut khalifah lah, dia ikut macam menteri lah. Kalau menteri ni cenderung kepada satu mazhab, dia akan pilih qadi daripada mazhab dia, mazhab yang dia suka. Ada satu khalifah ni, dia tak berapa tahu mana mazhab nak pakai. Khalifah sebelum dia pakai mazhab Hanafi, tapi dia ni tak berapa reti nak pakai Hanafi ke Syafi'i, ni nampak best juga kan. Maka dia pun panggil ulama Syafi'i dan ulama Hanafi kat istana. Oh, tu dia. Dia pun buat dialog. Dia kata, okey, saya nak pilih qadi ni, nak pakai mazhab mana? So, dua-dua beri hujah. Eh? So, ulama mazhab Syafi'i yang mewakili Syafi'i pada ketika itu, ulama yang peringkat tinggi mazhab Syafi'i, namanya Al-Qaffal. Baca jalan lah. Al-Qaffal. Ya, sekitar tahun 400 lebih hijrah. So, Al-Qaffal ni, maka khalifah pun kata, okey, sekarang solat. Tunjukkan solat. Macam mana kau nak kata bagus lagi mazhab Syafi'i? Tunjuk. Maka Qaffal kata, kami akan tunjukkan ketika kami solat. Baik, kami tunjukkan bagaimana Syafi'i melaksanakan solat. Oh, Al-Qaffal pun tunjuk. Wuduk Syafi'i gini. Dia pun tunjuk. Solat dia pun baca. Dia pun baca Fatihah macam ni. Sampai habis. Semua ikut mazhab Syafi'i. Ha. Lepas tu, okay, kenapa tak boleh mazhab Hanafi? Al-Qaffal kata, kalau tuanku nak tengok macam mana mazhab Hanafi punya solat, biar aku tunjuk. Imam ulama-ulama Syafi'i, Hanafi pun ada tak? Tapi Qaffal tengah cakap ni. Qaffal tengah sedang bagi hujah. So Qaffal ni dibijak. Ulama Syafi'i ni dibijak. Dia dah study awal-awal lagi dah. Dia dah study dah apakah dia kaul-kaul yang pelik-pelik dalam mazhab Hanafi, dikumpulkan semua sekali. Dia kumpulkan semua sekali.
Dia kumpulkan dia pun, okay, kalau nak tongku nak tahu macam mana, depa ni ambil wuduk. Tengok. Dia ambil wuduk dengan air tamar. Air dengan air ni air anggur. Bukan air mutlak. Dengan air anggur. Air anggur ambil. Eh, lepas tu apa pula? Lepas tu angkat takbir dengan bahasa Parsi. Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar pakai bahasa Parsi. Lepas tu bismillah, Al-Fatihah pakai bahasa Parsi. Bahasa Parsi. Lepas tu apa lagi yang saya ingat? Lepas tu laju, tak ada tamak nina, laju. Masa Hanafi tak ada tamak nina. So dia laju, macam macam ayam laju. Lepas tu habis saja, habis saja bahasa tasawuf akhir, kentut. Betul tuanku, itulah mazhab Hanafi. Tuanku marah, bukan marah. Ulama Hanafi, betul itu juga. Kafal, kalau kau cakap ni tipu, aku bunuh kau. Oh, mana? Tipu kena mati tu. Kafal kata, tak tipu. Ulama Hanafi buat kitab kau. Bawa kitab tengok, betul. Ada kau-kau tu. Walaupun mungkin itu gabungan-gabungan yang pelik. Yang tak pernah ulama Hanafi suruh buat gabung gitu. Itu semua dalam konteks-konteks bila keperluan. Tapi tak kira, ada orang kitab kau. Ada orang kitab kau, aku gabung-gabung-gabung, jadi lagu tu. Lalu khalifah berkata, okey kalau gitu aku ambil mazhab Syafi'i. Menang Syafi'i. Jadi qadi. Ulama pun nak sama je kadang-kadang. Syak-syak alim pun maknanya bila nak sesuatu tu tak kira lah, tak tipu, ada lagi tak kira. Walaupun sebenarnya untuk konteks-konteks tertentu ulama Hanafi tak pernah suruh gabung gitu. Tapi nak cerita itulah tuan-tuan, kadang-kadang berlaku. Jadi sebab itulah mazhab Hanafi boleh baca dengan bahasa Parsi, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Inggeris boleh. Bagi yang uzur, bukanlah yang tak uzur pandai-pandai ngada pula, itu tak boleh. Bagi yang uzur. Tetapi mazhab Syafi'i tak terima itu. Dia kata kalau uzur, subhanallah ni cukup dah. Atau diam dia. Itulah dia tuan-tuan. Ya. Yeah? Habis kat situ. Kemudian habis. Cukup kita kat situ, kita berhenti dekat situ. Kita pergi pada soalan. Ada soalan ke? Kita akan sambung nanti pada baca surah. Ada beberapa soalan? Rakan-rakan di Facebook, ada soalan? Saya tak pernah nampak soalan. Ada, alhamdulillah, saya sudah nampak Allah. Sangat membantu dalam membaiki solat. Okey. Banyak lagi ya. Kita baru tak sampai mana-mana lagi. Sikit je baru. Baik, ada apa-apa soalan? Tak ada. Minta solat, sila. Ya. Rezeki berhentilah. Yang lebih elok, adakah kita berpahamu dari lima? Bagi sila itu, adakah seawal atau lepas bagi makmum? Baik, soalannya, kalau seorang makmum, kita nak baca bismillah tu sebelum imam baca atau selepas? Serentak. Baik, jawapan dia gini. Jawapan dia, kita baca bismillah bila kita bermula baca Fatihah. Kalau kita tahu kita baca Fatihah sekadar kelajuan yang biasa, maka kita kenalah baca bismillah pada waktu kita start baca Fatihah, iaitulah ketika imam sudah habis Fatihah. Sebaiknya ketika imam membaca Fatihah, kita senyap dan dengar. Habis saja imam Fatihah, kita pun start baca auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai habis. Tapi Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa kalaulah kita ni terkenal baca lambat atau imam baca cepat, antara dua kan, imam ni terkenal baca cepat betul, campur pula kita baca lambat betul, memang sudah molek gabungan ni, maka kita boleh baca sebahagian Fatihah dulu. Macam tadi diuzurkan, kita baca macam tu, kita baca bismillah dulu. Imam tengah duduk sibuk nak baca bismillah, baca Al-Fatihah, kita pun sibuk baca Fatihah juga sebab imam baca laju. So jadi imam wadhalin amin, kita pun amin dengan imam. Lepas tu kita sambung balik bacaan kita. Boleh. Macam imam nama sebut tadi. Itu bagi orang yang ada keperluan kerana keuzuran baca lambat atau imamnya baca cepat sangat. Itu patutnya imam baca cepat tu kena pecat dia. Sebab dia tak faham orang kat belakang. Tapi kadang-kadang orang kata imam dia baca cepat, dia faham orang belakang.
Sebab orang belakang semua banyak kerja, dia kata. Sebab tu saya baca cepat ni kerana makmum punya permintaan. Ada demand, ada supply. Ha, tu dia. Habis jawapan. Ada lagi soalan lain? Sila. Soalan ni kita sempat nak muafik, sempat, tapi kita sengaja memasbukkan kita kerana kita tak mau terkejar-kejar gitu, eh. Baik, jadi hukum dia begini. Hukum dia Nabi arahkan kita di mana kita bila masuk solat, alaikum bisakinati wal wiqar. Itu Nabi arahkan kita. Kita pergi masjid, pergi surau, Nabi kata kamu kena jalan dengan relax, tenang, jangan berlari-lari. Ini imam tengah kat belakang gitu, pum 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 lari kat belakang, salah. Jadi soalan puan tadi ni, boleh tak kita relax, tenang? Boleh. Maknanya kita tak ada kejar-kejar nak kejar muafiq. Kita dapat masbuk pun dapat jemaah juga. Tapi kalau kita dah sampai berdiri dekat situ, saja relax sikit, betul-betulkan tudung sikit, gini-gini sikit. Itu tak boleh lah. Sebab Nabi kata bila kamu dapat imam, kamu kena bersamanya di mana dia berada. Saya tak boleh kita saja nak lewatkan dia, maka bukanlah haram, tapi maknanya meninggalkan yang fadilah, yang lebih baik. Ya. Kecuali dah tadi puan tanya, kita sengaja buat gitu sebab kita mungkin kerana kita baca lambat. Maka kita tahu. Patutnya dalam mazhab Syafi'i, tak apa, kita kena baca. Kita kena baca Fatihah juga. Tapi lambat ni imam dah rukuk, tak apa, biar dia rukuk. Habis saya tak sempat rukuk, saya tak habis lagi, walau zalim tak sempat sampai lagi. Biar dia iktidal. Habis saya tak rukuk lagi boleh? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh tertinggal daripada imam, jangan sampai tiga rukun maqsudah. Bukan tiga rukun saja lah. Tiga rukun maqsudah. Kita faham maksud. Rukun dia macam ni. Dalam mazhab saya ada 14 rukun kan. So rukun maqsudah ni rukun yang besar, rukun yang core. Contohnya masa kita beli tu, rukuk satu. Iktidal rukun yang khairul maqsudah. Sujud dua rukun maqsudah. Bangkit dua, duduk dan sujud rukun khairul maqsudah. Sujud lagi tiga. Oh jauh, takkan tak sempat lagi habis Fatihah kot. Takkan dah sempat habis lagi. Kan? Jadi bukanlah rukun tu terus rukuk, iktidal dua, sujud tiga, bukan. Sujud yang kedua tu yang ketiga. Takkan tak habis lagi, slow sangat baca tu. Jadi begitu. Tapi kalau masbuk, jangan baca Fatihah. Kalau betul-betul masbuk, terus nak ikut je imam, tak ada Fatihah dah. Itu saja. Ada lagi soalan lain? Sila. Soalannya boleh tak kita dah masuk masjid, tapi masjid tu besar. Kita nak berjalan tu pun 500 meter sampai ke depan. Masjid Nabawi begitu. Tak sampai-sampai lagi. Boleh tak kita nak dapat jemaah, kita solat je kat belakang dulu. Dapat makmum tak? Dapat. Seseorang kat belakang. Lepas tu nak berjalan. Buat ke depan. Biar belakang seorang. Oh, nak bagi salam dah. Okey. Pernah berlaku di zaman Nabi, tapi kan samalah. Iaitulah seorang sahabat ni, dia masuk masjid, Nabi tengah rukuk, dia takut terlepas, dia nak dapat rukuk juga, dia rukuk ke pintu masjid. Lepas tu tengah sambil rukuk tu, dia berjalan ke depan. Sambil rukuk tu dia berjalan gitu kan. Lepas tu Nabi SAW perasan. Nabi kata apa habis salat, siapa yang buat macam tadi tu? Kuat dia tu. Nabi kata kau lepas ni dah tahu, dia jangan buat lagi macam tu. Tapi ada khilaf Nabi punya arahan tu. Nabi punya arahan tu ada khilaf. Ada yang menganggap dia ajak ulang, ada yang kata tak ulang tapi jangan buat lagi. Tapi maknanya kesimpulan dia, Nabi tak gemar gitu. Sebab tu Nabi bagi kita tahu, kalau kita lambat, kita jalan. Alaikum bisakinati wal waqar. Yang mendatang dengan relax, masuk dengan relax, tak payah berlari-lari,
dah dapat rakaat. Kalau kamu dapat ujung sekali tahiyat akhir pun, kamu dapat jemaah juga tak apa. Kalau tak dapat pun, ambil orang lain jadi imam kamu. Pun dapat jemaah lagi, tak payah dia lari sampai sakit jantung. Okey, lain soalan. Dia masa tu, tapi masa masa bagi mak ibu lagi sebenarnya dah suka keluar. Untuk saya dah. Jadi bila dia baca tak sempat dia mak ibu keluar kan. Jadi dia ikut sekali tak? Dia ikut sejuk sekali. Jadi bila dia naik balik dia sambung. Jadi dia akan naik, dia akan sambung balik kan. Okey, ini soalan lagi macam yang Imam Nawawi sebut tadi. Contohnya solat subuh hari Jumaat. Kita sampai-sampai kita tengah baca Ar-Rahmanir Rahim. Imam tengah baca surah sajdah, dia sampai part yang sujud tu. So kita nak habiskan Fatihah ke kita nak sujud dengan imam? Kita sujud dengan imam. Kita bangun tu nak sambung balik ke nak start balik Fatihah? Sambung tak apa. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi tadi. Iaitulah kita terberhenti, dan terberhenti itu dikira makzur kerana itu limaslahati salat, kerana itu adalah untuk tujuan solat juga. Bila kita biasa baca zikir, duduk sebentar kan, bagi sebentar, dan kita berhenti kan. Jadi kalau kita sujud selawat sajadah, sujud sajadah, habis itu terus bangun. Tak ada duduk antara sujud, tak ada. Dia sekatu sujud je. Sujud julus istirahah nama dia. Itu tak apa. Ha, tak apa. Itu tak ada masalah. Eh? Kita boleh sambung balik Fatihah kita. Ikut mazhab Syafi'i. Fi ashahil wajhain disebut. Ada lagi soalan? Kemudian terkini dalam majlisat kita tadi, kita banyak melibatkan antara ulama-ulama ulangan ini, kita pun macam juga pantaran ini juga. Tapi jarang kita, dia kata kalau kita mencari kebenaran yang mana yang cukup tak akan ikut kan, yang mana benar. Tapi lebih kepada yang dalam kebenaran kita, pahaman kita banyak. Yang jelas sekarang macam hati yang buat yang biasa. Pernah banyak kali kita buat dia macam saya tak jadi gila kan, kita tak boleh sampai ke tingkat dia dah tak lah macam ni nak kebenaran kita akan berubah bila kita buat kebenaran. Baik, soalan beliau, ada soalannya cerita tentang ada zaman sekarang di Malaysia kita ada perdebatan-perdebatan yang dibuat untuk memenangkan aliran masing-masing. Adakah mereka nak dapat niat lillahi ta'ala tu nampak macam susah? Maka jawapan kita, kalau kita bukan orang yang terlibat, kita adalah orang pendengar yang pertama, kita selesaikan niat kita saja dulu. Kita datang dengar tu, kita nak cari kebenaran lillahi ta'ala. Bukan nak cari mana kesalahan mamat ni. Aku nak keluarkan, nak highlightkan nanti padan muka dia. Tahu kan? Itu kita. Jadi kita jangan pedulikan niat mereka dulu. Kita niat kita dulu. Sebab niat depa kita tak boleh kacau. Kita niat kita boleh jaga. Ya, so jadi bila kita menonton perdebatan-perdebatan mereka, kita betulkan niat kita dan kita bukan nak mengapi-apikan. Lepas ni kita nak keluar pula Facebook, kita hina dia ni. Teruknya dia terkagak-kagak padan muka, bahawa dia tahu tinggi rendah langit. Dan kita jangan buat perangai bodoh itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pula, kita tak perlu nak cari, nak telah niat mereka. Sebab Nabi sebut inni lam umar an unaqiban qulubin nasi wa ashuqqa butunahum. Aku tidak diperintahkan untuk cuba menelah dan mencari-cari niat manusia dan mencari apa yang terselindung. Maka kita sangka baik saja, mereka mungkin buat pada kerana Allah SWT tu pula. Ya, tapi dan kalau mereka tidak buat kerana Allah SWT, sebagaimana terjelas daripada sikap mereka yang mungkin semasa berdebat tu nampak kesombongan dia, nampak kebongkakannya, nampak ke teruk dia, itu urusan dia dengan Allah. Kita tak mau masuk campur. Kita bukan nak mengumpat-umpat dia, kita buat dirt dia. Kita nak tengok isi. Sebab itulah Allah ajar kita macam mana tau. Allah ajar kita sifat orang mukmin itu adalah alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Kamu mendengar kata-kata al-qaul dan mengikut yang terbaik.
Maknanya untuk melakukan sifat mukmin yang pertama, bila orang bercakap, kita kena tumpu pada konteks ayat dia cakap. Bukan pada cara rupa dia, bukan pada cara pakai pakaian dia, bukan pada kehandsomean dia, bukan pada tingginya suara dia, lunaknya suara dia, bukan. Kita duduk pada hujah dia. Regardless dia ni berkulit apa, bangsa apa, tak, kita tengok hujah dia, bukan dia. Ya. Lepas tu kita juga sifat mukmin, kita kena analisa menggunakan ilmu. Maknanya kita tak boleh ikut sentimen. Oh, dia ni kumpulan aku tu. Tak kira dia cakap apa pun, kira betul ya. Ha, tak boleh. Tak boleh. Kita sebab tu dah fayat tabi'una ahsanah, maksud mengikut yang terbaik, bermakna kita kena membuat analisa dengan sifat adil. Ya, sebab tu lah Allah sebab kata dalam Quran kan, apa nama tu, jangan kamu buat zalim, apa nama tu, i'dilu wa aqrabu lit taqwa, berlaku adil lah, ia lebih dekat untuk kamu capai taqwa. Jangan kerana wala yajrimannakum syana'an alla alla ta'dilu, jangan kerana kamu kebencian sentimen kamu kepada sesuatu kaum, suatu kumpulan, satu tim, menyebabkan kamu tidak bersifat adil. So itu yang kita kena buat hari ni. Tak apa, mereka nak buat debat, biar. Memang ada bagus, ada tak bagus. Tapi kalau buat dengan tertib, ada bagusnya. Tetapi apa yang bagus untuk kita tu lebih penting juga. Ha? So, jadi saya rasa itulah komen ringkas. Jadi saya rasa sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini, dah 11:30. Dan bagi siapa yang nak terus tak sabar nak belajar apa lagi bab solat dengan lebih laju, dengan lebih cepat, sebab kita baca slow sikit-sikit. Ha? Sebuah Fatihah, surah tak sampai. Ini pun Fatihah pun kita tak baca sama-sama lagi. Bulan depan kita baca Fatihah sama-sama. Macam mana nak membetulkan bacaan Al-Fatihah. Ya? Jadi sebelum tu, kalau tuan-tuan rasa nak mendapatkan maklumat, kita ada kat belakang tu, tak salah saya, akan ada.